kok muka kamu pucat? Kamu sakit? Enggak, cuman kurang enak badan aja sedikit. Hari ini gak usah sekolah dulu ya, kita ke dokter aja. Gak usah, nanti juga sembuh sendiri kok. Cuman sakit kepala sedikit. Serius nih, gak apa-apa? Gak apa-apa, yaudah yuk kita berangkat sekolah. Nganternya sampai sini aja. Sekolahnya tuh di sana. Enggak apa-apa nih sampai di sini. Enggak apa-apa. Hati-hati ayang ya. Baik-baik sekolahnya. Ya. Ayu. Sadar kamu gimana sih? Tadi saya ngeliat orang gitu. Kamu sih ngajak bercanda. Enggak ngeliat orang loh. Kabarin cepat, bukan cepat di sini. Sayang, jangan kuat ya. Sayang, tolong. Sayang. Kamu bertahan ya sayang. Sayang. Sayang, yang jangan. Baik buat kamu. Sayang, enggak sayang. Kamu harus kuat sayang. Bertahan. Aku. Tolong. Sayang. Tolong. Sayang. Ayu. Sayang. Ren, kira-kira cewek yang kita tabrak kemarin selamat nggak ya? Ya, pasti selamat lah. Kan ada cowoknya di sana. Ya, nggak mungkin juga sih, Ren. Kalau seandainya dia nggak selamat, terus ngantuin kita gimana? Kalaupun dia mati, dia nggak akan bisa nemuin kita. Dia kan nggak tahu alamat kita di mana. Is, kamu tuh masih sempatnya bercanda. Nanti datangnya baru tau rasa. Ya, kalau dia datang itu nggak takut. Ayu, semenjak kamu pergi, aku merasa kesepian sekarang. Kenapa kamu secepat itu meninggalkan aku, sayang? Aku sangat merindukanmu. Astaga, kenapa aku mimpi kalau Ayu jadi hantu? Semoga hanya mimpi buruk saja. Thank you.
Reno ngapain sih malam-malam gini lari? Mau olahraga malam atau apaan? Aku habis terhantu, Bel. Masih bercanda kan? Serius. Hah, di mana? Di kamar mandi. Ayo kita cek. Bukannya takut banget aku. Yuk kita cek. Cek aja sendiri lu sana. Jangan dong, aku juga takut. Mana sih, Ren? Gak ada apa-apa nih. Tadi serius, ada di sini loh, Bel. Hah, kamu harus ngasih aja kebanyakan film horor sih. Gak mungkin. Ah, gak ada. Ya ampun, kasian banget sih mati bunuh diri karena putus cinta. Bodoh banget ya cewek. Siapa nih nangis tengah-tengah malam? Ini sama sih suaranya. Maafkan kami. Tolong jangan buka kami. Kami tahu kami salah, tapi kami tidak sengaja menabrak waktu itu. Kalian sudah nabrak sampai yang mati dan kabur tanpa tanggung jawab sedikit pun. Manusia seperti kalian tidak bisa dimaafkan. Nyawa dibalas dengan nyawa. Aku merinding ya. Kok diam ya? Neng, mau kemana Neng? Mau pulang, Bang. Ya, sama Abang, Neng. Sama Abang. Boleh. Kok diam aja, Neng? Neng? Ngapain di sini sendiri, Bang? Mama, boleh kamu mana? Boleh. Tuh, udah malam dulu. Iya, Bang. Sekarang banyak maling. Oh ya, Abang tumben sendiri. Tadi lagi ada teman. Tadi lagi ngantar cewek. Oh, gitu. Udah lama perginya? Lumayan, Bang. Mana lagi penting? Dari mana? Kok lama kan? Aman, Bang.
hancurku.